Ya, ini nozzle 6D14. Saya akan coba di 6D14 ini punya ini ya. Dompeng S1115 ya. Cocok untuk 6D14. Nah, untuk mengurangi biaya ini punya dompeng ya. Kita akan pasang di sini. Oke, sahabat ya. Ya, cocok memang. Cocok. Apa cari aku buat? Oh, yang aku boleh cuci ni. Ah, satu lima kosong. Tiga enam empat, tiga enam empat. Sama. Sama kan? Sama. Sama. Sama ya? Nah. Masuk ya? Masuk. Berarti bisa lah dompet juga. Mau mengirit biaya nih pakai dompet aja lagi. Iya. Ya kan? Nah, kalau terdesak-terdesak begini tak ada barangnya, mau gak mau ya pakai dompet lah. Iya. Ya, begini ya. Seldiko. Dua. Is. Di belakang dua. Ih. Tak ada usah. Masih 109. Oh iya lah ya. Mantap. Eksperimennya berhasil dan kita akan pasang. Oke, begini tanda-tanda nozzle yang layak pakai ya. Nah, kalau dilepas gini dia lambat turun ya. Nah, kalau langsung turun berarti itu tak bagus ya. Nah, lambat turun dia ya, sahabat ya.